Kemudian, daun singkong yang sudah digiling dimasukkan ke dalam drum biru atau bisa dengan wadah yang lain. Ini kuncinya harus kedap udara, padat. Kemudian, jangan sampai ada rongga udara di dalam drumnya ini atau tempat yang lain. Ini akan menentukan kualitas silase daun singkong tersebut, dan ini mampu bertahan dua tahun dalam penyimpanan apabila tidak bocor. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Indra Paluti Channel Kali ini saya akan mereview Bagaimana cara pembuatan silase daun singkong Untuk jenis singkong yang beracun Jadi ini jenis singkong yang beracun ya teman-teman Ini jenisnya singkong kasesa Dan ini racunnya sangat tinggi Jadi racun sianidanya sangat tinggi Nah, untuk menghilangkan racun sianida itu hanya ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan dijemur, kemudian bisa langsung disajikan setelah sore harinya. Ini juga sudah aman dari racun sianida. Kemudian yang kedua, disilase atau difermentasi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan silase daun singkong tanpa ada tambahan bahan yang lain. Cukup full 100% bahannya hanya daun singkong. Tahapan pertama yaitu daun singkong digiling atau dicoper atau dicacah. Ini bisa menggunakan mesin chopper seperti ini ya. Bisa juga dengan menggunakan arit secara manual. Apabila menggunakan arit atau golok secara manual, itu cukup daunnya saja dan rantingnya saja yang bisa dibuat silase, sementara untuk batangnya tidak bisa karena tidak akan halus. Kalau menggunakan sabit arit ataupun golok, nah yang paling efektif itu menggunakan mesin cacah seperti ini. Ini dengan eh, mesin cacah seperti ini, maka hasilnya akan halus, ya, dan akan termakan semua oleh kambing nanti apabila sudah disajikan. Dicacah seperti ini, teman-teman, itu akan menguntungkan peternak karena tidak ada yang terbuang seakan disajikan ke ternak. dan tahapan selanjutnya adalah daun singkong yang sudah digiling ya itu dimasukkan ke dalam drum. Drum biru ini lebih awet karena bisa terhindar dari hama tikus. Juga bisa terhindar dari ayam atau bebek yang apabila menggunakan plastik biasanya dipatok ya dipatok oleh ayam atau dicakar-cakar oleh tikus. Maka, solusi yang paling tepat adalah menggunakan drum biru. Nah, itu teman-teman dimasukkan dengan dipadatkan, kemudian dengan cara diinjak-injak. Tujuannya, apabila diinjak-injak, silase akan padat hingga rongga udara di dalam drum tersebut tidak ada. Nah, jadi semakin padat, semakin bagus kualitasnya, semakin bagus, dan apabila... Uh, ini sudah padat dan padatnya bisa 90% bahkan 100% padat itu semakin lama dalam penyimpanan nah, kalau semakin padat itu biasanya uh, kami pernah menemui ada yang sampai 2 tahun dalam penyimpanan tidak busuk, asalkan tidak ada kebocoran, makanya dengan cara diselase menggunakan wadah drum biru seperti ini lebih bagus dan cara pembuatan silase dalam video ini ini 100% tanpa ada bahan yang lain kecuali daun singkong saja. Tapi apabila teman-teman ingin memberi tambahan, itu akan lebih bagus. Silahkan beri tambahan dengan tambahan bahan yaitu garam, garam krosok ataupun garam laut yang besar-besar itu ya teman-teman ya. Nah setiap pengisian di dalam drum ini silahkan taburi dengan garam setiap satu atau dua bak yang kita masukkan berikan setengah genggam eh, garam itu akan lebih bagus dan kambing akan lebih suka tapi eh, di dalam pembuatan video kali ini tidak menggunakan garam karena eh, sang owner sudah terbiasa dengan seperti ini kambingnya pun lahap memakannya Gitu teman-teman. Dan satu lagi apabila teman-teman tidak memiliki modal untuk beli drum Teman-teman bisa memakai plastik ya Plastik bening atau plastik hitam Orang menyebutnya plastik PE ya Plastik PE itu tebal Ada yang 1,5 Ada yang 1 atau 100 mikron ketebalannya nah, Itu cocok untuk pembuatan silase Jadi jangan terbatas dengan permodalan. Jangan tersekat dengan permodalan. Bisa juga teman-teman membuat kolam dengan menggunakan batako atau semen kemudian dibuat sistem bunker. Itu juga lebih bagus. Silase itu intinya cuma satu teman-teman. Dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian kedap udara, tidak ada angin di dalamnya, tidak ada kebocoran, kemudian ditutup rapat. Nah makanya Nah, disebut silase yaitu fermentasi alami kedap udara anaerob nah ini sangat mudah sekali beda dengan fermentasi jika fermentasi masih menggunakan bahan lain diantaranya ada penambahan dedak probiotik atau e 4 rata-rata atau bisa dengan garam dengan molase bisa juga dengan mineral, mineral bisa lagi ada bahan-bahan yang lain itu apabila di fermentasi teman-teman tapi jika silase seperti ini cukup 100% full daun singkong nah, itu mudah kan kalau ada yang mudah kenapa harus cari yang tidak mudah kalau ada yang murah kenapa harus cari yang berbayar nah itu teman-teman oke teman-teman buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silakan bantu subscribe, like, komen, and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, nanti dari setiap uh, drum ini ya, itu harus diinjak-injak ulang. Yang awal sudah diinjak-injak padat, ini diulangi lagi sampai sepadat-padat mungkin. Nah, setiap yang menginjak ini bobotnya kurang lebih di 70 kilo. Nah, ini uh, yang sedang menginjak-injak ini minimal bobotnya 70 kilo. Tujuan apa? Agar beban semakin berat, hasil semakin padat. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. 50 kg pun cukup. Cuman ya semakin berat badan yang beban di atasnya lebih bagus. gitu teman-teman. Dan satu lagi untuk kalian yang sering bertanya. Untuk ciri-ciri silase yang jadi 100% berhasil itu bagaimana? Ciri-cirinya tidak bau busuk. Kemudian aromanya yang bagus adalah seperti tape, tape ketan atau tape singkong. Jadi ada ada gasnya gitu, ada gas berbau tape atau sejenisnya. Kemudian warnanya tidak hitam, warnanya kuning hampir kayak kehitaman tapi kuning, nah, bukan hitam. Kalau hitam berjamur pasti busuk. Itu ciri-ciri eh, gagal ya. Tapi kalau kuning sedikit kehitaman tapi sedikit aja rata-rata kuning itu pasti jadi atau berhasil. Nah, teman-teman untuk teman-teman apabila yang membuat silase tidak menggunakan drum, sebaiknya teman-teman di bawahnya drum ini diberikan dedak dahulu. Itu apabila daun singkongnya terlalu basah, tapi kalau yang seperti ini, ini tadi tidak terlalu basah karena panennya hari ini gilingnya besok nah, jadi diinapkan satu malam tujuannya agar alum atau layu agar kadar airnya terkurangi dengan sendirinya teman-teman dan yang paling bagus setelah diinjak-injak padat kemudian drum diberikan alas atasnya itu menggunakan plastik agar kita yakin sekali bahwa drum yang kita isi dengan daun singkong giling ini benar-benar rapat ya hanya menggunakan tutup yang diklaim seperti ini pun cukup tanpa menggunakan plastik tapi agar lebih bagus lagi lebih sempurna maka diberikan plastik seperti ini nah, ini insya Allah 100% jadi atau 100% berhasil dalam pembuatan silase nah jika teman-teman tidak menggunakan plastik itu pun banyak yang jadi. Hanya kita butuh keyakinan yang tinggi, butuh keyakinan yang benar-benar meyakinkan hati bahwa hasil yang kita kerjakan itu maksimal. Nah, ini bisa disajikan ke kambing dari pembuatan ini 5 atau 7 hari. Itu sudah bisa disajikan ke ternak ke kambing, ke domba ya, ke sapi. Tapi semakin lama semakin bagus. Oke, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Eh, apabila belum ada yang paham, silahkan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.